rekan-rekan terkait kasus yang viral, ya, bisa kami jelaskan bahwa pada tanggal 7 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 datang seorang perempuan, ya, yang mengajukan bahwa dirinya menjadi korban dari kasus perampokan. Ya. Jadi kemudian kasus itu viral karena ada informasi anggota yang menerima laporan menolak laporan. Perlu saya sampaikan bahwa setelah berita itu viral dan kemudian kita melakukan proses penyelidikan internal dipimpin oleh Kasih Propam dan tentu dibantu oleh Kapolsek, maka dapat diketahui dari keterangan kedua belah pihak memang wanita tersebut korban betul dari perampokan, ya. Laporannya sendiri diterima oleh SPK Polsek Pulogadung, akan tetapi ada hal-hal yang kemudian membuat korban pelapor merasa kecewa dengan perilaku salah satu oknum di Polsek Pulogadung, ya, yang kemudian viral, ya, yang memberikan komentar atau ucapan-ucapan yang sebenarnya tidak pantas. Terhadap pelaku sendiri kita sudah melakukan pemeriksaan secara intensif, ya, dan sudah kita mutasikan dalam rangka pemeriksaan untuk tidak mengganggu jalannya proses pemeriksaan oleh Propam Polres Jakarta Timur, ya. Terhadap pelanggaran yang dilakukan anggota, tentu saya selaku Kapolres Jakarta Timur meminta maaf kepada masyarakat untuk kemudian saya akan perbaiki, ya. Dan kami akan menghukum oknum atau tugas yang tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa berempati atau melanggar SOP, ya. Hukuman itu akan kami percepat dan segera kami sidangkan pada hari Rabu, ya. Untuk tadi juga Pak Kapolda sudah memberikan arahan terkait usulan untuk hukumannya adalah disiplin dipindahkan atau mutasi tour of area, jadi keluar dari Polda Metro Jaya, ya, mungkin di Polda manapun itu nanti kita akan secara berjenjang mengusahakan kepada Pak Kapolda dan Pak Kapolda ke Mabes Polri. Sementara itu rekan-rekan, untuk korban sendiri Pak Kapolsek dengan jajaran sudah juga sama, ya, meminta maaf, ya, atas ketidaknyamanannya dan juga sudah diposting di medsos Polsek secara resmi. Demikian rekan-rekan, kita ada pertanyaan lanjut? Untuk kasusnya itu ada mana yang viral itu? Maksudnya kasus viralnya pada saat kejadian di CCTV itu sudah siapa, Pak? Ya, untuk kasusnya sendiri ini masih kita selidiki. Langsung nanti dipimpin Kasat Reskrim, ya, bersama dengan Kapolsek, karena tim Resmob sama Jatanras sudah turun untuk mengungkap pelaku. Doakan saja ini segera terungkap, ya. Artinya kita memang menindaklanjuti laporan itu.